Sebuah rumah di wilayah hukum Polres Pangkal Pinang yang dijadikan sarang judi digerebek polisi. 16 orang ibu rumah tangga yang didominasi wanita lanjut usia dan uang jutaan rupiah diamankan dalam penggerebekan tersebut. Tim Puslat Tenaga Polres Pangkal Pinang bersama unit Bidum Satuan Reserse Kriminal Polres Pangkal Pinang menggerebek sebuah rumah di Kecamatan Pangkalan Baru, Bangka Tengah. Hal ini dilakukan menindaklanjuti laporan warga yang kerap melihat rumah milik seorang berinisial YA ini dijadikan tempat perjudian. Belasan penjudi sedang asik bermain judi jenis kapsa di atas 4 meja dengan masing-masing meja terdiri dari 4 orang. Mirisnya para pemainnya adalah ibu rumah tangga yang didominasi wanita lanjut usia. Saat penggeledahan seorang pemain judi pura-pura pingsan namun sesaat setelahnya dia langsung sadarkan diri. Polisi lalu mengamankan uang jutaan sebagai barang bukti, termasuk 16 orang pemain judi dibawa ke kantor Polres Pangkal Pinang untuk diperiksa lebih lanjut. Yang mana lokasi ini, sarang ini sudah menjadi sarang perjudian di suatu rumah dengan beberapa meja dan 16 orang yang kami amankan, berikut barang bukti dan uang tunai peralatan-peralatan daripada perjudian. Para pelaku yang kini sedang menjalani pemeriksaan di Mapolres Pangkal Pinang disangkakan dengan pasal 303 tentang perjudian. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.